Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Syak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah rekesan daripada kawan sekalian, itu bangsa Melayu di Malaysia adalah pendatang dari Indonesia. Betulkah itu? So, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Oke, ini daripada channel Avenda FV. Kayaknya baru-baru tahu ini guys, jadi requestan terbaru daripada teman-teman sekalian, dan ini baru pertama kali saya tengok channel Avenda FV. So langsung saja guys, kita play videonya, let's go. Okay. Hello Avenda Story. Welcome back to my YouTube channel. Okay. Topik hari ini dia sedikit sensitif sebab Okay. Ini orang Malaysia ya guys, jadi bukan orang Indonesia, dan ini dari Malaysia daripada bahasanya. Okay, jom kita layan. Ada berkaitan dengan bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India, dia ada berkaitan dengan bangsa. Okay, jadi video kali ini saya cuma nak terangkan, mungkinlah ada setengah orang yang keliru yang mengatakan orang-orang Melayu kat Malaysia ni adalah pendatang daripada Indonesia. Jom saya ceritakan sedikit tentang sejarah kaum Melayu. Tanpa kita buang masa, jom. Melayu kaum pendatang di tanah Melayu. Okay. Malaysia lahir dari negeri-negeri tanah Melayu yang merdeka pada tahun 1957. Ia kemudiannya menjadi Malaysia setelah penyatuan bersama Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Singapura menyertai persekutuan tetapi dikeluarkan pada tahun 1965. Artikel 153 Perlembagaan Persekutuan memberi jaminan bahawa hak-hak istimewa orang-orang Melayu di Malaysia yang merupakan kaum bumi putra di negara ini akan dilindungi sewajarnya. Terdapat segolongan kecil rakyat Malaysia yang memperkatakan bahawa orang-orang Melayu bukanlah orang asal di negara ini, tetapi pendatang dari Indonesia. Ini dinyatakan secara jelas di dalam artikel terbitan Free Malaysia Today. Malah seorang tokoh politik DAP, Chong Eng, juga pernah mengatakan pada tahun 2011 bahawa masyarakat Melayu di Malaysia adalah pendatang daripada Indonesia. Apakah benar orang-orang Melayu ni pendatang di tanah Melayu? Okey. Menarik gini ya. Kepulauan Melayu Nusantara atau Nusantara. Okey. Bangsa Melayu pernah menjadi pelaut yang sangat hebat. Bangsa ini telah melebarkan pengaruh mereka di wilayah kepulauan Asia Tenggara yang lebih dikenali sebagai Nusantara, melalui beberapa empayar maritim. Kerajaan Melayu terawal yang pernah wujud di Nusantara adalah Langkah Suka yang muncul kira-kira pada kurun ketiga Masihi. Suatu manifestasi bahawa Nusantara bukanlah terra nullius, tanah tidak berpenghuni. Nusantara adalah rantau yang luas meliputi wilayah negara-negara Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Selatan Thailand, Selatan Filipina dan Timor Leste. Menjelang turun ke 7 Masihi, Langkah Suka dijadikan jajahan takluk Sriwijaya, sebuah kerajaan Melayu Buddha berpangkalan di Pulau Sumatera yang menguasai Nusantara lebih daripada 400 tahun. Sriwijaya bukanlah kerajaan India, tapi kerajaan Melayu yang dipengaruhi adat budaya India. Sebagai contoh, walaupun kerajaan Brunei dipengaruhi nama Arab iaitu Darussalam, ia tetap kerajaan Melayu dan bukannya Arab. Betul. Kekayaan Sriwijaya dijana menerusi hubungan diplomatik dan perdagangan yang dijalin dengan China, India dan kerajaan-kerajaan di Timur Tengah. Okay. Pusat kekuatan ekonomi dan politik di Nusantara berpindah dari Sumatera ke Jawa pada abad ke-12. Apabila Majapahit mengambil alih tampuk kepimpinan Kepulauan Melayu daripada Sriwijaya, jajahan takluk empayar ini sangatlah luas mencakupi wilayah yang berdirinya Malaysia pada hari ini. Apabila Majapahit melemah pada kurun ke-14, Kesultanan Melaka pula melebarkan pengaruhnya ke seluruh Nusantara, menjadi sebuah kerajaan Melayu yang dihormati dan disegani. Kepulauan Melayu juga pernah menyaksikan jatuh bangunnya kerajaan-kerajaan rumpun Melayu lain yang tidak kurang hebatnya seperti Johor Riau di tanah Melayu, Palembang di Sumatera, Brunei di Borneo
Yogyakarta di Jawa dan Goa di Makassar. Fakta-fakta sejarah ini jelas membuktikan orang-orang Melayu berpengaruh di Nusantara. Sehinggakan seorang sarjana British pada kurun ke-19, iaitu Alfred Wallace, menamakan Nusantara sebagai Kepulauan Melayu. Okey. Era penjajahan. Penjajahan Barat bermula di Kepulauan Melayu apabila Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Bagaimanapun, kebanyakan kawasan-kawasan di Kepulauan Melayu pada ketika itu masih lagi merdeka dan bangsa rumpun Melayu masih lagi bergerak secara bebas meneroka kawasan-kawasan dalam wilayah Nusantara tanpa sebarang halangan. Orang-orang Melayu adalah kaum terbesar di tanah Melayu dan boleh dibahagikan kepada dua kategori utama. Kategori pertama ialah anak jati orang-orang Melayu yang memang berasal daripada tanah Melayu dan telah mengasaskan kerajaan-kerajaan di sini. Kesultanan-kesultanan Kedah, Terengganu, Kelantan, Perak, Johor dan Pahang. Orang-orang dari bangsa rumpun Melayu yang datang dari Kepulauan Melayu di luar tanah Melayu dengan hasrat untuk berhijrah ke tanah Melayu. Kebanyakan mereka berketurunan Aceh, Batak, Bugis, Minang, Riau, Rawa dan Jawa. Bersama-sama Melayu anak jati, Melayu anak dagang telah memberi sumbangan yang besar dalam mencorakkan struktur politik pra-penjajahan tanah Melayu. Sebagai contoh, pengasas Kesultanan Melaka pada tahun 1400, Parameswara adalah seorang Melayu dari Sumatera. Selain itu, Kesultanan Selangor yang wujud di Malaysia pada hari ini telah ditubuhkan oleh orang-orang Bugis dari Makassar pada tahun 1756. Dan orang-orang Minang dari Sumatera Barat menerajui Kerajaan Negeri Sembilan pada tahun 1773. Sewaktu Kesultanan Aceh mencapai puncak kegemilangannya pada abad ke-16, jajahan takluknya amat luas melebar dari Sumatera ke tanah Melayu mencakupi negeri-negeri Kedah, Pahang dan Johor. Fakta ini jelas menunjukkan bahawa sebelum negara-negara moden seperti Malaysia dan Indonesia diwujudkan di Nusantara, orang-orang Melayu bebas untuk mengembara dan meneroka bukan sekadar daerah di dalam tanah Melayu, malah kawasan di luar tanah Melayu. Ini kerana keseluruhan Kepulauan Melayu dianggap sebagai wilayah bagi orang-orang rumpun bangsa Melayu. Garis pembahagian Kepulauan Melayu yang pertama telah dilukis oleh pihak British dan juga Belanda menerusi perjanjian Belanda-British 1824 yang dimeterai di London. Secara langsung mengasingkan tanah Melayu, Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Perjanjian ini meletakkan tanah Melayu dan Singapura bawah pengaruh British. Walaupun begitu, British tidak menjadikan kesultanan-kesultanan yang wujud di tanah Melayu sebagai jajahan takluknya, tetapi diberikan taraf negeri naungan tanpa melucutkan sepenuhnya kedaulatan sultan-sultan yang bertakhta di negeri-negeri ini. Memang benar terdapat sedikit golongan dari komuniti Cina, iaitu golongan Baba Nyonya, yang telah menganggap tanah Melayu sebagai tanah airnya. Namun begitu, permindahan secara besar-besaran kaum Cina ke tanah Melayu berlaku pada kurun ke-19 untuk bekerja sebagai kuli dan buruh kasar di lombong-lombong biji timah yang kebanyakannya terletak di Selangor, Perak dan Negeri Sembilan. Pendatang-pendatang ini masuk ke tanah Melayu dengan satu tujuan, peluang pekerjaan, tanpa niat untuk menetap selama-lamanya di tanah Melayu. Orang-orang India juga dibawa masuk ke tanah Melayu dari jajahan takluk British di India dan Ceylon sebagai buruh dan kuli. Kebanyakannya imigran ini adalah lelaki dewasa bujang yang memang tidak berniat untuk menetap di tanah Melayu kerana mereka mempunyai keluarga yang menunggu di India dan Sri Lanka. Imigrasi secara besar-besaran ini tidak seperti penghijrahan orang-orang Melayu anak dagang. Tidak dilakukan secara sukarela kerana mereka dibawa masuk oleh pemerintah British untuk mengusahakan lombong-lombong biji timah dan perkebunan getah di tanah Melayu. Imigran-imigran ini sudah tentu mempunyai bahasa, adat, agama dan budaya yang berbeza, dengan orang-orang Melayu yang menetap di tanah Melayu ketika itu. Kedudukan orang-orang Cina dan India di zaman tersebut tak ubah seperti pekerja-pekerja migran yang dibawa masuk dari Indonesia dan Bangladesh di Malaysia pada hari ini. Kerana mereka tidak dianggap rakyat
Duli Yang Maha Mulia Paduka Sultan mahupun rakyat negeri-negeri Tanah Melayu. Malaysia adalah negara pewaris bagi British Tanah Melayu. Dan Indonesia pula mewarisi wilayah-wilayah yang pernah menjadi sebahagian daripada Hindia Timur Belanda. Kini tidak sama lagi seperti di waktu zaman penjajahan. Kewujudan sempadan antara bangsa yang memisahkan Malaysia dan Indonesia bererti orang-orang Melayu atau bangsa rumpun Melayu tidak lagi boleh berhijrah dari satu kawasan ke kawasan lain di dalam Kepulauan Melayu tanpa halangan. Hindia Timur Belanda pada tahun 1945 dan British Tanah Melayu pada tahun 1957. Sempadan antara bangsa yang memisahkan kedua-dua wilayah ini masih belum wujud. Pada ketika itu, seluruh Kepulauan Melayu dianggap sebagai wilayah bagi rumpun bangsa Melayu. Oleh itu, bagaimanakah orang Melayu disebut sebagai imigran di wilayahnya sendiri? Terdapat orang-orang Melayu Malaysia yang berketurunan Indonesia. Namun begitu, adalah tidak tepat untuk melabel mereka sebagai pendatang Indonesia kerana leluhur mereka pada waktu itu cuma berhijrah dari satu kawasan ke kawasan yang lain dalam Kepulauan Melayu. Indonesia masih lagi belum wujud. Mereka sememangnya orang-orang Kepulauan Melayu. Lagi pula, tidak terdapat kawalan immigration atau custom secara rasmi yang dikuatkuasakan oleh pihak British, Belanda mahupun kerajaan-kerajaan Melayu pada waktu itu. Simpulannya, orang-orang Melayu Malaysia tidak wajar dilabelkan sebagai pendatang walaupun terdapat sebahagian daripada mereka yang berasal daripada Indonesia. Berbeza dengan imigran China dan India yang dibawa masuk ke tanah Melayu. Orang-orang Melayu berhijrah secara sukarela dengan niat untuk bermastautin di tanah Melayu sebelum sempadan antarabangsa yang memisahkan Malaysia dan Indonesia terwujud. Tanah Melayu juga sememangnya terletak secara geografi di semenanjung Melayu dalam rantau Kepulauan Melayu. Mana mungkin suatu kaum itu wajar digelar pendatang di wilayahnya sendiri? Menjelang kemerdekaan, orang-orang Melayu menerima orang-orang Cina dan India sebagai rakyat Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Dengan syarat, hak-hak keistimewaan orang-orang Melayu sebagai bumiputera dihormati dan diiktiraf sepenuhnya oleh komuniti bukan bumiputera. Ini adalah pendekatan yang diambil oleh pemimpin-pemimpin pada ketika itu yang sehingga kini menjamin kestabilan politik, ekonomi dan sosial negara Malaysia. Betul. Walaupun orang-orang Cina dan India di Malaysia pernah menjadi imigran pada zaman penjajahan, orang-orang Melayu kini perlu menerima yang kaum bukan bumiputera juga adalah teman senegara. Tidak wajar bagi orang-orang Melayu untuk menganggap mereka pendatang secara berterusan kerana mereka adalah rakyat Malaysia. Sementara itu, kaum bukan bumiputera perlu menghormati hak istimewa orang-orang Melayu dan bumiputera yang termaktub dalam perlembagaan, persekutuan dan hak ini tidak boleh dipersoalkan sewenang-wenangnya. Mereka juga harus menghormati rukun negara dan mempelajari dan menghormati bahasa Melayu, bahasa yang diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dalam perlembagaan persekutuan. Adalah amat menyedihkan sehingga kini masih ada orang Malaysia yang masih tidak boleh bercakap bahasa Melayu. Malah ada wakil rakyat sendiri yang kurang fasih berbahasa Melayu seolah-olah mereka tidak lahir dan dibesarkan di Malaysia. Rakyat Malaysia perlu senantiasa menghormati antara satu sama lain agar kegemilangan Sriwijaya, Majapahit dan Melaka dapat dikembalikan di zaman moden ini. Menerusi negara kita yang tercinta, Malaysia. Bak kata Tan Sri Dr. Ko K. Kim, generasi muda di negara ini perlu sedar yang mereka milik sebuah negara bangsa dan dengan itu perlu menghormati sejarahnya. Jadi sampai sini sajalah video kali ini. Harap korang enjoy dan kalau korang enjoy, please like, share dan subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum dan bye-bye. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi penjelasan daripada Kak Venda. Terima kasih Kak Venda yang sudah share kepada kita dan ya membahas secara detail tentang bangsa Melayu dan juga pendatang dari Indonesia dan juga pendatang dari Cina dan India juga. Sehingga sekarang itu di Malaysia banyak sekali ya dari India, Cina, Melayu,
dan banyak lagi Indonesia dan lain sebagainya. So itu memang karena dari dulunya seperti itu guys. Dan orang dulu istilahnya sebelum kita dipisahkan dari Indonesia dan Malaysia ini, semuanya itu Nusantara dan boleh semuanya itu, tidak ada pembatasan istilahnya negara itu sendiri. Dan Masya Allah apa yang disampaikan oleh Kak Venda ini sangat-sangat detail sekali ya. Daripada awal sampai akhir videonya itu poin-poinnya sangat dapat sekali. So terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini dan bagaimana pendapat teman-teman sekalian. Ya karena kalau kita belajar daripada sejarah, sejarah itu memang ada yang penyampaiannya bagus, ada yang penyampaian juga menyeleweng, seperti halnya sejarah-sejarah yang sudah disampaikan oleh para-para penjajah yang memang untuk menutupi istilahnya kehebatan daripada Nusantara itu sendiri. So, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini, ya kan? Nah, di sini ada juga komentar ya. Saya nak baca komentar, guys, ya. Tak semua orang Melayu pendatang dari tanah Jawa, ada juga Melayu asli, betul. Bukan semua kaum Melayu dekat Malaysia ini ada darah kaum Jawa, kaum Bugis, Makassar, kaum Aceh, Minang, dan lain-lain yang menjadi kaum Melayu Semenanjung apabila duduk di Semenanjung. Oke, dan maklumat tambahan, bangsa orang asli Semenanjung mengikut Akta 1954 rujukan Jabatan Kemajuan Orang Asli. Oke, ini panjang sekali guys. Ah, tapi kita perlu baca ini. Yang pertama, oke, bercakap bahasa orang asli, berbudaya orang asli, cara hidup orang asli, maka dia orang asli. Betul. Yang kedua, kaum lain yang menjadi anak angkat keluarga orang asli dan dibela dari kecil dan mengamalkan cara hidup orang asli, maka dia tetap dianggap orang asli. Orang asli ada tiga rumpun kumpulan, rumpun negerito atau rumpun semang antaranya. Oke, Kinta, Lano, Jahai, Mendrik, oke, Batik. Oke, terus rumpun Senoi, Austroasiatik antaranya Cewong. Oke, Mahmeri, Jahut, Semai, Tamiar. Oke, Tamiar itu kita pernah react kayaknya ya guys ya. Terus rumpun Proto Melayan. Oke, Jakun, Temuan, Orang Kuala, Orang Kanak. Oke, tiada salahnya kalau belajar pula mengenai orang asal Semenanjung Malaysia. Oke, so itulah tadi komentar-komentar daripada netizen guys. Dan ini bagus banget yang disebutkan oleh di sini ada Abang Hedi Jaguar Nusantara. Jadi maklumat tambahan bahwasanya orang asli Semenanjung mengikuti Akte 1954. Jadi ada dua ya kan, yaitu bercakap orang asli, dan yang kedua adalah anak angkat yang dididik dari kecil dan mengikut istilahnya apa namanya itu kehidupan daripada orang asli itu sendiri. Dan di sini juga orang asli itu ada tiga rumpun seperti itu. Ada rumpun negerito, rumpun senoi, dan juga rumpun proto Melayan. So ini informasi yang sangat bagus sekali bagi saya dan semoga juga bagi teman-teman sangat bagus ya kan. Nah, apapun yang terjadi, kita harus tetap bersama antara Indonesia Malaysia karena kita dari dulunya adalah serumpun, saling mengayomi dan saling membantu. Itulah istilahnya kegiatan nenek moyang kita sehingga tercipta negara-negara yang istilahnya yang kita duduki sekarang ini, Indonesia dan juga Malaysia, negara-negara Brunei dan juga Singapura dan lain sebagainya. So itu semua berkat nenek moyang kita yang berjuang mati-matian ya, istilahnya taruhannya nyawa untuk mempertahankan negeri kita dan juga istilahnya untuk mempertahankan Nusantara ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jadi apa komentar teman-teman langsung saja komen di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.